Penampilan Lesti Kejora saat mengasuh sang anak, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, menuai sorotan publik. Dari unggahan video yang beredar, tampak Lesti Kejora mengenakan kerudung hitam dan outer merah muda bermotif bunga. Selain itu, istri Rizky Billar tersebut disebut-sebut manglingi ketika memakai riasan wajah atau makeup. Dengan penampilan itu, Lesti Kejora terkesan memiliki aura yang besar sebagai mamah muda. Sementara itu, baby Leslar terlihat sedang tertidur dalam gendongan bayi yang dikenakan sang ibu. Unggahan video penampilan terbaru Lesti Kejora ini menyebar luas di sejumlah akun gosip dan menjadi perbincangan para netizen dan warganet. Cantik banget, bikin pangling, tulis salah satu akun. Perihal itu, beberapa netizen menilai perubahan penampilan dan aura Lesti Kejora diakibatkan hormon. Perempuan emang akan kelihatan lebih cantik selepas melahirkan, tulis seorang netizen. Kata orang zaman dulu, tulang-tulang muda dan sel akan diregenerasi dengan yang baru, ujar seorang netizen. Makin dihujat, makin cantik, sambung netizen yang lain. Di sisi lain, sejumlah netizen menganggap wajah Lesti Kejora tampak berbeda lantaran mengenakan make up. Biasa aja, balas netizen lain. Itu kamera pakai filter, coba lihat aslinya di vlog tanpa make up, ujar netizen yang lain. Gak ada bedanya, tutur netizen yang lain ikut berkomentar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.